Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan bapak, syukur alhamdulillah. Kita bersama dalam tadarus bimbingan membaca Al-Quran. Surah ke-67 Al-Mulk. Ya, kerajaan ini, Mulk. Kita coba, ada ibu siapa ibu, mohon maaf? Ibu Dwi Maira, Pak. Ibu Dwi Maira. Ada di mana ya di sekarang di Kuningan, mana? Pak. Oh di Kuningan, yang Pak. Yang dari Kuning dari Jakarta pindah ke sana iya. Ya Kuningan. Iya, nah, Pak. Nyambung-nyambung ya. Baik Ibu, Ibu mau baca duluan ya karena udah dari KAI ini tadi. Ibu baca aja biar saya simak mana yang salahnya ya. Biar waktunya Iya, siapa? Silakan, silakan mulai Ibu ya. Ta'awudz. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasdidnya nih. Bismillahirrahmanir nyamber. Bismillahirrahmanirrahim nyamber. Bismillahirrahmanirrahim gitu lagi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Ya. Mulai. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, huwa ala kulli syai'in qadir ya. Terusin, alladzi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iya, kayaknya Maaf, nafasnya. nafasnya agak kuat ya, Pak. Nanti dilatih ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Boleh sampai situ. Atau tadi. Wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Boleh bagi dua Bu, kalau nggak kuat ya. Coba lagi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Alladzi khalaqal, jangan khalaqal, jangan. Alladzi khalaqal. Alladzi khalaqal mauta, ya Pak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Jangan buru-buru. Nih. Alladzi khalaqal mauta wal gitu ya Bu. Alladzi khalaqal mauta wal tanya pendek. Hayata. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum sampai situ aja dulu. Ayo. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Tanya dimanjangin ya Bu Yu? Panjang ya? Oh iya pendek. Tadi panjang ya Pak? Nah, Ibu panjang, Ibu baca. Tadi nyambung tawa gitu ya? Bener. Itu cara baca Quran tuh. Tak di sini pendek, gak ada yang manjangin. Nah itu yang dilema seperti tadi khalaqal. Ibu, ternyata penyakit Ibu diantaranya memanjangkan bacaan yang pendek. Dan kalau memanjangkan, hati-hati, salah arti, salah bunyi, salah arti. Salah makna ya. Salah makna. Coba lagi. Alladzi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iya, boleh kalau kuat seperti itu. Terus, wahuwa. Wahuwal azizul ghafur. Ini sebenarnya sudah pintar baca nih ya. Udah tinggal hitungan hitungan detik, hitungan hari nanti Ibu kayak dengan KN itu nanti ngajarin. Tapi tajwidnya. Saya belum bisa, Pak. Iya, tajwidnya. Ya, sama KN ini nanti ya, bareng-bareng ya.
Ajarin, Pak. Insya Allah, insya Allah. Jadi nanti saya berharap, saya punya mimpi, Zoom ini akan hidup, akan ramai. Dengan siapa? Dengan Ari-Ari Junior. Dengan, bukan Ari-Ari-Ari yang lahir Ari-Arinya, bukan ya. Iya. Katakanlah begitulah, embrio-embrionya. Pokoknya sepertinya di Zoom ini banyak Ari-nya. Ari yang lain yang sudah saya kasih pelajaran gitu. Bisa? Bisa ya, insya Allah. Baik. Wahual azizul. Mohon doanya, Pak. Ya, insya Allah, insya Allah. Sekarang alladhi ya, alladhi khalaq. Sila teruskan. Alladhi khalaq sab'a samawat. Pendek. Berapa panjang? Pendek. Iya, iya, maaf. Itu ya penyakit ibu, ingat-ingat ya di situ ya. Iya, memanjangkan bacaan yang pendek. Enggak boleh ya. Iya. Mungkin gini, Pak. Mohon maaf, bukannya bela diri, maksudnya karena saya lagi sambil menarik napas. Satu itu keduanya. Nah, ya intinya kalau lagi belajar mah bisa, kalau nggak belajar nggak ada kata maaf ya. Beruntung ibu lagi belajar. Jadi biasanya pengalaman saya, orang memanjangkan bacaan itu bukan karena mikirin napas, tapi mikirin habis ini huruf apa gitu loh bu. Setelah itu huruf apa? Jadi lama. Nah, tekniknya makanya kalau dengan lagu, pakai lagu tuh seperti ini ya bu ya. Jadi kan mulut masih di alladhi tuh. Alladhi. Matanya udah ngelirik ke sebelah. Di holako gitu. Alladhi. Nah, di pas amat-amat gini yang hijau-hijau ini boleh kita boleh bergelik, boleh istilahnya sambil melihat ke samping. Nah, gitu. Sambil melihat sambil menahan karena ini kan panjang. Iya. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Jadi enaknya baca Qur'annya tartil aja dulu, jangan buru-buru. Oh nanti, iya, pelan-pelan boleh ya. Kalau udah kelasnya lain, nanti lain lagi ceritanya. Iya lagi. Alladhi. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Terus? Ma taro fi khalqir rahmani min tafawut. Coba Bu. Bentar Pak, mohon maaf layarnya ayat ke bawahnya enggak kelihatan. Iya, nanti kan ini namanya PowerPoint seperti itu, pindah layar. Makanya kalau lebih baik Ibu di sana siap Quran gitu ya, kalau udah lengkap. Udah ini lagi buka juga. Oh, buka juga. Ya wis enggak apa-apa. Sini. Ma taro fi khalqir rahmani min ikhfa. Min tafaut hamas ya lagi bu. Mataro fil khalqir rahmani min tafaut. Bukan matarol, kan nggak ada lamnya bu. Oh iya, mataro fi khalqir, nah, ini baru nyamber. Mataro fi khalqir rahmani mitafawut. Lagi, ayo lagi. Mataro fi khalqir rahmani mitafawut. Ah, bagus. Tapi di sini ada min khalqil, ada min akhiyat, ada e-nya ya. Min, oh di sini tadi. Min fi khala, jangan ada e-nya ya, Bu. Nanti ya, Bu. Mataro. Fi khalqir. 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 Rahmani. Mitafaut. Ikhwa ditahan. Mitafaut. Nah gitu ya. Pak Nun Mati ketemu tak Ikhwa bunyinya gimana Pak? Melebur ya Pak? Ya. Bukan nggak melebur. Bindeng. Peng. Bindeng. Ya. Oh dengung. Gitu ya. Samar. Kayak orang. Ibu pernah kenal sama Mbak Nana?
Belum Udah sih. teleponan? Belum teleponan, Mbak Nana? Belum. Oh, belum. Nanti Belum. suaranya Mbak Nana tuh ada ifanya itu ya. Oh iya. Gitu, hidung ya. Nah, Oh nanti iya. teknik teknik ifanya nanti diajarin ya. Jadi ifa tuh ada abad, ada ausat, ada akrob. Yang gampang aja dulu pokoknya samar gitu aja. Ada Iya, angin. dasar samar ya. Dasarnya dulu. Ming. Nanti nanti pembagiannya nanti ya. Kalau ketemu kap Iya. dan kop, angnya banget. Kalau ketemu fa ada bunyi m-nya. Selainnya ada bunyi n tapi bindeng gitu ya. Nah ini. Tafaut. Kemudian terusin Bu. Farja'il. Farji'il basoro hal taro min futur. Kenapa di sininya basoro? Iya penyakit ibu ya. Kenapa dipanjangin min? Panjangin, oh iya. Iya, to-nya ini po, Ulang, th Pak. o. Ya, silahkan. Farji'il basoro hal taro min futur. Ya, itu ya pendek ya. Farji'il, farji'il basoro hal Farji'il basara hal tara min futur. Gitu ya. Baik, terusin. Thumma rji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru ha. Kho. Ulang, Pak. Enggak kuat. Kalau nggak kuat, Apa memang kalau saya tadi yang berhenti mana, aja Pak? di sini. Yang qalib ya? Boleh Yang qalib dari ya, Pak? ilaik, dari ilaik. Kalau yang qalib nah ini summarjil basara karrataini ya qalib ilaik. Nanti ulang lagi dari qalib ya, ya. Jadi nggak apa-apa kalau napas nggak cukup, nggak usah maksain diri gitu ya, sekuatnya aja, sekuatnya dulu ya. Silakan. Thumma raji'il basara karrataini yang qalib ilaik. Iya, bagus. Terus yang qalib Yang ya boleh. Iya, benar. qalib ilaikal basaru khasi awa huwa hasir. Tetap masih ibu di sini ya. Ruhnya masih dipanjangin. Ah, Mm-mm. nggak percaya nanti Serunya ya, Pak. dengar rekaman sendiri ya. Di Iya, sini. siap, siap. Ruhnya pendek. Yang qalib ilaikal basaru kho. Segera. Iya, Ilaik itu cara nada. Mungkin saya basaru kurang nyambar kho. ya itu ya, Pak. Jadi dari sini samberin ke madnya ya Bu ya. Basaru kho. Basaru kho. Coba lagi. Basaru kho. Gitu. Yang Tekniknya seperti. qalib. Ya. Iya, Pak. Betul. Yang qalib ilaikal basaru kho si awa huwa hasir. Udah Ulang pinter. ya, Pak, PP-nya, Pak. Ya, silakan. Ya. Yang qalib ilaikal basaru kho si awa huwa hasir. Bagus, ya. Nanti Bu latih-latih karena ini direkam sekali lagi. Keuntungan belajar dengan kita ini ada rekamannya. Jadi boleh Jadi saya bisa aja. tahu salah saya. Boleh boleh jadi ustadznya juga salah. Namanya manusia kan kadang-kadang nggak ngeh gitu ya. Oh iya salah. Iya. Jadi saling mengingatkan nggak apa-apa. Di sini lagunya. Thumma rji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Wa huwa hasir. Dan kalau sudah benar, hak dada ini nggak usah gede-gede. Kalau iya Pak, boros lagu. Napas ya Pak. Satu boros napas, keduanya juga jadi nggak keselarasannya nggak ada. Misalkan, oh, ya. Iya. Ya qalib ilaikal basaru khasi awa huwa. Itu jelek, ya. Oh, huwa. Iya. Jadi jelek. Beda sendiri ya Pak. Kalau kalau berlagu memang itulah, kalau berlagu dipangkas-pangkas, yang panjang kadang-kadang dipendek sedikit, yang pendek dipanjangin sedikit gitu. Tapi asal koridornya benar. Jadi ya qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Tuh, wa huwa hasir. Enggak gitu. Oke, kalau ngajarin mah, ya kan ngajarin. Kalau udah pasti praktek mah, ya sama semua aja ya.
mau masak kayak bumbu masak kayak apa kayak kalau udah prakteknya biar rasa yang bermain. Kalau ya, kursus Ustaz. Kursus ini kursus itu, oh ini membuat opor ayam, ini garamnya setengah sendok. Tapi kenyataannya kalau dalam praktek mungkin bisa lebih kurang, bisa lebih sedikit, tergantung. Iya. Gak kaku seperti itu, ya. Ya ayat 4-nya ya, ayat 5 sekarang. Walaqad. Walaqad zayyanna samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alna. Ibu, yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin, itulah ibu sekarang. Ini mah tobi'i. Oh, sama maaf. Ibu ya, orang lagi besar. Mbak, sama iya ya, Pak. Kalau maaf terus dong kayak di TV dikit-dikit maaf. Iya, Pak Ustaz. Ini kan lagi belajar. Ulang, ya silakan. 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 Walaqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasa biha waj'alnaha. Ya, bagus gitu. Ibu udah tahu berhenti di mana. Tinggal ngulang lagi di waj'alna kan gampang ya, daripada harus maksain napas. Dari waj'alnaha. Waj'alnaha rujuman lisyayatini wa'atadna lahum 'adzaban. Bukan wa'atadna, ini kan ada ain. Wa'atadna. Bukan wa'at. Ya, wa'ar. Ya, ain ini ya, wa'ar. Wa'atadna. Ya. Ya, tadi masalah di situ sama Mbak Eni juga. Oh, iya. Ntar lama-lama juga. Pulang ya, Pak. Silakan. Waja'alnaha rujuman lisyayatini wa'atadna lahum. Wa'atadna. Oh, jadi seakan-akan kayak berhenti gitu ya, Pak? Iya. Wa'atadna, gimana, Pak? Wa'atadna. Nih latihan ini gimana ya? Di sini nih di atas ya. Wa nih. Wa. Ini a-nya tapi ada komanya. Wa'ar. Gimana sih? Latihan saya juga bingung kalau begini. Pak Ustaz, mohon maaf ini Pak Ustaz. Di layar HP saya ada nama-nama partisipan, ayatnya kemana ya bicaranya? Oh, digeser. Digeser ya. Oh iya, siap. Ya, udah. Itu nanya ya. Jadi nanya kalau ini memang kan ya semuanya juga nanti udah terbiasa kok. Iya, sekarang orang-orang udah pada jago yang di sini ya. Saya aja kadang-kadang enggak ini. Ya. Ada sekarang ya. Wa'antadana gitu. Iya. Enggak apa-apa sebisanya. Udah. Ya. Nanti dilatih. Wa'atadana. Lagi. Pak, ulang cara pembacaan wa'at itu saya kenapa wa'at atau terlalu tekan atau enggak jelas? Kalau ibu enggak jelas, ibunya wa'atada, wa'atada, wa'atana, bukan wa'atana. Wa'atadana. Wa'ar a dulu ya, ini a, ini hamzah alif. Wa'atadana. 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 Terus. Pulang ya Pak Ustaz. Iya. Pulang ya Pak, dari waj'alna ya Pak. Silakan. Waj'alnaha rujuman lisyayatini wa'atadna lahum azabas sa'ir. Azabas sa'ir. Itu bisa ya. Ini saya kasih contoh untuk ibu latihan ya. Iya. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha wa ja'alnaha
رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Hey, Bu, dua ayat lagi Bu ya. Nanti karena ini mau ada peripat yang berikutnya. Ya, nanti Bu menyimak ya, nggak usah khawatir. Nah, nanti di lain hari, di lain waktu Ibu bisa janjian sama Bu Eni, sama Bu Siti, belajar ain. Wa'atadana, wa'atadana, wa'atadana. Kelebihan di sini di kita, semua kita satu keluarga. Tidak ada beda di antara kita. Semua guru, semua murid, semua harus saling menghormati di antara kita. Dan semua saling membantu. Itu enaknya di sini ya, kekeluargaan. Nggak boleh musuh-musuhan. Cari musuh mah gampang. Cari musuh mah gampang. Tinggal ada orang lewat. Ada orang lewat lempar pakai batu. Jadi lempar musuh. Lempar batu. Tapi kalau cari teman, cari sahabat yang sejati apalagi susah. Teman yang sejati itu Ibu ibarat cermin ya Bu ya. Ibu pernah bercermin? Ya. Pagi ini Ibu udah bercermin? Udah bercermin belum? Sudah Pak. Sudah. Nah, bercermin. Coba. Ibu senyum di cerminnya, senyum juga kan? Senyum, iya. Ibu nangis di cerminnya, nangis juga Pak? Kayak gitu teman itu bukan ibu lagi senyum dia malah nangis, ibu lagi nangis malah dia ketawa, nggak gitu tuh. Itu teman sejati seperti itu, ibarat cermin yang selalu setia dengan kitanya ya. Baik, berikutnya ayat ke-6 ibu ya. Walilladzina kafaru, silakan ibu coba dulu ya. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Tuh, bi rabbihim, jangan buru-buru tuh ya. Lagi-lagi. Coba lagi dulu. Karena ada tasdid ya, Pak? Bukan, maksudnya birobihim. Begini. Bi rabbihim betul. Jadi ibu himnya tuh keburu-buru, misalnya gini. Oh, gitu. Aku mau pergi ke Jakarta sekarang. Nggak usah artikulasinya harus jelas. Aku mau pergi ke Jakarta sekarang. Jadi ibu artikulasinya, aku mau pergi ke Jakarta sekarang. Gitu. Jadi nggak dinikmatinya nggak enak gitu didengarnya nggak banget. Ya. Jadi yang ibu baca kayak gini ya nih, ini biar ibu paham. Walilladzina kafaru bi rabbihim adaw. Ya rabbihim adaw. Himnya sampai bibirnya mingkem tapi tidak panjang. Nggak boleh juga gini. Walilladzina kafaru bi rabbihim. Enggak boleh juga. Jadi apa adanya. Jadi yang benar kayak gimana? Kayak gini. Walilladzina kafaru bi rabbihim. Bi rabbihim azab. Bi rabbihim azabu jahannam. Gitu Bu. Dinikmati huruf-hurufnya. Coba lagi Bu. Iya. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Bagus, tapi karena ibu terlalu fokus ke sini, dia hanya lupa. Ini hak kecil apa hak gede ya? Hak besar. Iya, besar. Bukan. Kenapa ibu baca jahannam? Karena tadi fokusnya ke sini. Itu tadi ya. Iya. Jadi kalau belajar itu benar satu, salah lagi satu. Benar, tapi nanti lama-lama terbiasa kan dilatih, ingat ya, karena kita lagi latihan ibarat di lapangan tembak mungkin, tapi jangan salah nembak yang kayak di TV ya, orang tembaknya jadi bisa gitu ya, jangan maka sebab itu apapun harus ada gurunya, harus ada prosedurnya. Kok bisa gitu ya, saya nggak habis pikir di negeri ini lelucon apa gitu ya. Bisa salah tembak. Untung gak ada orang di jendela ya. Coba kalau ada ya. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Tapi ini salah baca juga lebih fatal daripada salah tembak. Tembak orang mungkin bisa mati doang. Tapi salah bunyi, salah arti, jadi musik. Naudzubillah. Salah makna. Ya. Nah, salah makna jadi murtad. Naudzubillah. Lebih parah dari. Naudzubillah ya Bu ya. Baik. Ibu udah bagus tuh ya. Coba fokus lagi ya. Hanya gede Boleh. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Masih kalau hak gede jangan ada desahnya jahan gitu Pak. Bukan suara orang gede jahannam, bukan jahannam, bukan di tenggorokan, di dada jahannam. Dadanya dipegang ada getaran jahannam. Nanti latihan sama kain itu hanya udah pinter ya. Jahannam. Kemudian wabisal jahannam. Wa bi
sal masyir. Ya, wa bisal masyir. Sad ya. Nanti dilatihan masyir. Ya, satu lagi bu. So, Satu lagi ya. Ya. Sampai tujuh ya. Nah, idza ulku silakan. Idza ulku fiha sami'u laha shahiqaw wa hiya tafur. Kenapa di sini Ibu bisa semua? Nampaknya, Pak. Enggak apa-apa, itu lagi latihan ya. Kenapa boros? Boros napas karena kita lagi latihan. Hurufnya masih Iya. ibarat jalan tuh masih ngeraba-raba. Tapi saya yang enggak habis pikir, hak di sini Ibu bisa semua. Tuh, biha sami'ulaha syahiko wahiyah bisa tuh Bu ya. Nah, baik. Sampai tujuh saya Ibu nanti tolong tutup mic-nya. Ibu boleh ikuti, tapi suara Ibu enggak boleh keluar. Cuman gerak mulutnya aja. Iya, siap, Pak. Baik, saya ulang dari ayat 1 biar Ibu latihan di tempat ya. Ini canggihnya belajar kita. Belajarnya mungkin cuma 1 jam, tapi ngulang-ngulangnya berapa jam? Terserah, terserah diulang-ulangnya. Makanya belajar sama saya 1 jam pinter, tapi belum titik. 1 jam bisa sehari, 1 jamnya ya bisa 1 jam terus-menerus gitu kan. Jadi bukan titik. Baik, dilihat ya Bu ya. Tutup mic-nya Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadirun alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Ini tadi nanti kalau nun iwadnya mau dipakai qadirunilladzi. Kalau enggak dipakai dibacanya jadi a. Alladzi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Warji'i al-basara hal tara min futur. Thumma rji'i al-basara karrataini yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashir idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Shadaqallahul 'adzim. Baik Ibu, terima kasih. Nah, nanti ulang-ulang terus pelajarannya biar jadi ilmu untuk semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.